Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hipotesanet dengan Nihal Istiqomah. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman, yaitu cara menyalin gambar di website dan dipindah ke Microsoft Word. Langkah pertama, kita buka Microsoft Word. Setelah itu kita bisa menyalin gambar lewat website. Ketik gambar yang ingin kalian salin. Setelah itu pilih beberapa website yang ada di halaman ini. Kemudian kita pilih salah satu gambarnya. Klik dua kali. Setelah itu klik kanan pada mouse. Selanjutnya kita pilih salin gambar dan kita beralih ke Microsoft Word. Kita klik kanan pada mouse, pilih paste option. Nah, gambarnya sudah muncul. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.